lupa like, comment, and subscribe. Den, lo ngapain bengong di sini sendirian? Gue itu di rumah disalahin terus sama istri. Salah terus gimana sih, bro? Ya gimana nggak salah, bro? Gue disuruh masak sayur. Masak sayur? Terus masalahnya di mana coba? Gue kasih gula kebanyakan, bro. Gue kira garam. Ya gue dimarahin habis-habisan sama istri. Nah coba lo bilang, salah gue tuh di mana? Ya, Din. Salah lo, sayur lo kasih gula, kebanyakan lagi, Din. Tapi Din, kayaknya kita senasib, Din. Gue juga habis kena marah, Din, sama istri, Din. Bro, gue kira lo gak takut sama istri. Jadi kenapa lo kena marah? Ya udah bro, coba lo geser sedikit lo, gue duduk bro. Jadi gini bro, ceritanya bro ya. Mau ngapain? Biasa gitu kan. Mikir Pak, mikir. Di dapur itu cucian banyak, cucian piring banyak, cuci sana. Enak. Kalau selesai baru laporan, oke? Cepet. Nah, bro, gitu bro ceritanya. Jadi kita ini senasib, bro. Iya, bro. Kita ini senasib, bro. Gue ada ide, bro. Jadi, bro, gini, bro. Istri lo sukanya apaan, bro? Istri gue sukanya duit, bro. Kalau udah ada duit, itu dia bisa lupa segalanya. Lah, bro. Kok sama sih, bro? Istri gue juga sukanya sama duit, bro. Kayaknya bukan cuma nasib kita yang sama. Istri kita juga hobinya sama, bro. Sama-sama suka uang, bro. Ya udah, bro. Gini aja, bro. Pokoknya malam ini gue ada ide, bro. Ya. Istri kita kan sama-sama suka uang. Malam ini atau enggak sore ini atau malam, lo ajak istri lo main ke rumah gua, bro. Gimana caranya biar dia main ke rumah gua, bro? Kita balas dendam, bro. Waktunya kita balas dendam. Pulang lo, masih pulang? Gua kira udah mati lo di jalan. Pulang lah, ingat masih ingat pulang. Ayang, udah rapi bener, udah pakai baju bagus, udah cantik. Mau kemana? Apa urusan lu neneknya? Suami goblok kayak lu tuh diem aja, nggak usah ikut-ikut. Udah ya. Nah, dan jalan aja. Kita ke mall, keluar. Mana? Oh enggak. Sehat lah. Mau aja ke mall. Apa kemana tadi? Jalan-jalan. Nggak habis dari rumah saya juga kan? Ajak ngemol. Orang niat baik, mau ajak jalan-jalan ditolak. Serius, mau ajak aku jalan-jalan ngemol. Ada uang? Oh, tenang aja lah yang aku sekarang udah sadar. Aku mau bahagiain kamu. Ya makanya sekarang aku mau ajak kamu keluar. Kita jalan-jalan, kita ke mall. Sehat kan? Nggak habis kebentur kan? Nggak habis jatuh? Nggak sehat kan? Ini suami aku ya? Ayang, yaudahlah, yuk. Langsung aja kita. Ya, ayolah. Teng. Lu bilang mau ngajak gue ke mall. Ini rumah siapa? Ini rumah temenku ya. Tadi mau ngajak ke mall, ini di mana ini? Ya kalau aku ngomong gitu kamu nggak mau. Jujur nggak mau. Aku memang kamu tuh. Tidak, kita masuk.
kabar, bro? Masuk. Masuk sini, yang duduk sini. Jangan malu-malu. Kalian enak kan di sini kan? Teman kamu ya? Iya, teman aku. Oh, tutup ya, Pak? Iya. Sini, bro. Ngapain sih? Biar perempuan sama perempuan aja. Oke, bro. Mantap-mantap ya. Pak! Kami itu nggak ada kerjaan apa? Ambil minum sekali. Bisik-bisik mulu. Ngapain sih bisik-bisik? Cepat, ambil minum. Oke, ma. Bentar ya. Aku ambil minum ya. Ma! Itu ada uang, ma. No, uang siapa no jatuh no? Itu kan uang aku, Pak. Itu apa uang aku? Coba kamu periksa, enggak ada deh uang. Kamu